Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Van Botten. Yo, jalan jajan makan. Alhamdulillah kali ini berada di Jalan MH Tamrin. Di sini ada yang jual sate dan sop kambing pejabat. Oh, sate dan sop kambing pejabat. Yang kita cobain masakannya di Cikokol, Jalan MH Tamrin. Dan ada juga tongsengnya nih, menu tongseng. Tuh sate sop gulai, sate sop kambing pejabat. Wow. Oke, ikutin keseruan Van Botten untuk menikmati satenya dan juga sop kambing iga. Mantap jos. Iya, ini udah disediakan ini sop kambing bagian iga ya. Misalnya sambalnya kita gurih dengan bawang merah goreng dan juga ada daun bawangnya. Masih panas terasa berasap ya. Sementara kita aduk-aduk dulu biar supaya merata bumbunya. Kemudian ditambahkan elemen-elemen yang lainnya seperti sambalnya dan juga kecapnya ya, supaya lengkap nih ya untuk rasa sedapnya. Kecap dituangkan, kemudian juga kita tuangkan sambalnya ya. Sambal kita tuangkan, pedes banget ini, mantap nih, udah keringat pokoknya. Dagingnya terasanya empuk ya, jadi ini enak, bisa dinikmatin, tidak alot ya. Oke, satenya juga sudah datang ini, untuk sate kambingnya dengan bumbu kecap ya. Oke, langsung saja kita eksekusi dulu, nggak usah berlama-lama. Ya, begitu saja untuk tampilan kita berada di warung makan pejabat sate sop kambing kulit tongseng yang berada di Jalan MH Tamrin Cikokol. Oke, bagi para sedulur yang melewati Jalan MH Tamrin, kalau berkenan hadir di warung pejabat. Begitu saja dari Van Botten. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, tetap sehat, semangat selalu. Dadah.